Aduh, balik lagi nih di channel aku. Oh, hai, teman-teman, Mbak Tika Utaiwan. Ya, betul banget, aku kerja selesai Mbak Tika Utaiwan. Oh ya, selamat pagi buat sahabat Aida semuanya. Ini dia, aku baru bangun tidur. Dan ini dia, aku masih di kamar karena aku masih nginep di rumah sakit. Dan inilah kondisi kamar, dan ini dia tempat tidur aku. Tuh, aku masih goyang-goyangin kaki aku ya. Aku tuh udah bangun, tapi aku mager banget buat bangun. Jadi aku angkat-angkat kaki, gak jelas gitu. Ini dia tuh ada TV juga, dan ini dia kakek aku masih molor. Tuh dia masih tidur karena di sini tuh masih pagi-pagi banget. Tapi aku tuh mau beli sarapan mumpung kakek aku tuh masih tidur ya. Soalnya kalau misalnya dia tuh udah bangun mau ditinggalin terlalu lama itu agak gimana gitu. Ini dia aku lagi nunggu lift. Dan ini dia aku udah sampai. Tuh dia aku beli sarapannya di Family Mart. Ini dia aku beli susu sama nasi kepal. Ini dia. Susunya ini tuh susu sapi ya. Ini tuh harganya 35 NT. Kalau ini aku beli nasi kepal tuna harganya 30 NT. Ini dia aku beli sarapannya nasi kepal yang ada di Family Mart. Ini isinya tuna tuh. Ini tuh harganya itu 30 NT ya ini. 30 NT kalau misalnya ke rupiah itu sekitar 15.000. 15.000 rupiah. Terus aku beli ini susu. Ini tuh susunya ini susu nomor 1 katanya sih di Taiwan. Tuh. Itu susu sapi itu ada ininya. Susu nomor 1 dan ini tuh harganya 35 NT kalau misalnya di rupiah itu sekitar 17.500 rupiah. Inilah dia menu sarapan aku. Yuk langsung aja kita mau pergi chip, kan hari ini tuh bakalan sibuk banget karena kakek aku jadwalnya ada operasi. Minum air putih dulu sebelum sarapan. Di luar masih adem ya cuacanya. Lanjut kita minum susu yang nomor 1 katanya di sini. Katanya. Buka. Hari ini bakalan sibuk banget, cuma enggak tahu ya ada kendala gitu loh. Tadi pagi kan kakek aku tuh disuntik ambil darah, terus enggak tahu kenapa ada benjolan gitu terus bengkak, enggak tahu deh. Enggak tahu kenapa, tapi enggak jatuh sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kicip. Susunya susu putih ya, biasa susu sapi. Enak sih lucunya tuh tawar. Lanjut ya dia, cara bukanya juga simple banget tuh, dia ada panduannya tuh. Ini tinggal dibuka gini tuh, tarik putar, terus ini sampingnya tinggal dilepas gitu. Gak bisa ya nanti. Terus ini juga sama. Jadi deh dia seperti ini. Ini tuh nasi putih ya tuh, bentuknya segitiga, di dalamnya ada tuna tuh, tunanya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Mari cip. Tunanya agak pelit ya, cuma sedikit. Mungkin karena tuna mahal kali ya. Nah, ternyata banyak dalamnya tuh. Ternyata tunanya di bawah tuh numpuk.
Next, ini dia cuaca di siang hari. Kenapa? Karena kakek aku itu hari ini ada jadwal buat operasi, jadi aku dikasih waktu 2 jam buat jalan-jalan ya, cuma sekitar area rumah sakit aja. Soalnya kalau misalnya aku ke stasiun itu terlalu jauh ya, Sobat Aida. Ini dia, ini itu pemandangan dari lantai 9 di sebelah kamar aku. Beginilah dia. Karena kan kalau orang operasi itu nggak bisa masuk ke dalam, jadi paling nunggu juga nunggu di luar kan. Jadi aku dikasih izin waktu ya, lumayan lah ya buat cuci mata, nyegerin otak ya, daripada di kamar terus bosan suntuk. Nanti juga kalau misalnya kayak aku udah keluar dari ruang operasi, aku juga belum tentu bisa warawiri ke sana kemari lagi gitu, karena mau ninggalin pasien juga itu terlalu berbahaya, jadi tuh nggak enak ya. Kita juga perginya pasti kan was-was gitu ya, seperti tidak ya. Tapi aku seneng banget sih, setiap aku lewat ke sini pasti aku ngeluangin waktu sejenak di sini buat melihat ya, pemandangannya indah banget. Dan aku tuh benar-benar suka banget, sesuka itu. Dan manfaat banget kalau misalnya pas aku ngedit videonya juga itu agak berisik, karena emang di sini ya, nama juga di rumah sakit ya. Kemarin itu ada yang tanya, kak kok nggak buat konten makan-makan lagi sih gitu kan, kak kok nggak buat bikin resep makanan lagi sih. Iya, soalnya aku sekarang kan masih di rumah sakit. Next, nanti kalau misalnya udah balik ke rumah juga aku pasti buat konten resep-resep masak lagi ya. Padahal kemarin tuh aku lagi suka-sukanya mau buat resep ide masakannya, bereksperimen gitu. Cuman ya namanya ada-ada saja, kita tuh nggak bisa menebak ya. Dan ini juga sama di dari lantai 9, cuma ini tuh di bagian depannya tuh lebih banyak kan area jalan, ada kendaraan, motor, mobil kayak gitu ya. Tapi sumpah view-nya tuh cantik banget di sini tuh ya, mau pagi mau siang mau malam di sini tuh benar-benar indah banget view-nya. Dan tuh lihat deh, ada motor, mobil di sini juga banyak ya, motor kayak kita di Indonesia gitu. Next, lanjut aku jalan-jalan ya keluar. Aku benar-benar gak ada temen ya, sebenarnya sendiri, karena di sini kalau misalnya siang jam 1, jam 2, jam 3 itu benar-benar pada sibuk sama pasien masing-masing. Dan ini dia, aku tuh riwah banget ya, dan air minum aku tuh sampai jatuh gitu. Ini dia, cuacanya indah banget, terus panas tapi gak terlalu panas, gimana ya ngomong ya, suasana di luar keren banget sih. Negaranya bersih juga ya, karena di sini benar-benar disiplin. Dan aku tuh jalan-jalan aja nggak jelas ya, sampai kaki aku tuh capek. Aku hitung-hitung olahraga daripada aku diem-diem aja ya. Kalau diem-diem nggak ada kerjaan, malah badan aku tuh semakin remuk. Jadi aku jalan-jalan sendiri, itu udara juga sejuk ya karena anginnya agak kenceng. Jadi enak aja, terus aku lanjut deh jalan-jalan sendiri. Aku tuh sambil mikir, aku pengen ngemil tapi ngemil apa ya gitu, masih mikir-mikir. Lanjut aku beristirahat sejenak, aku sambil teleponan sama kakak aku di Indonesia sambil ngobrol-ngobrol gitu. Di sini juga aku nggak lama sih karena ya pengen istirahat aja sebentar. Next, lanjut ini dia. Beli susu, terus ini juga banyak minuman gitu. Jasanya begitu, kan nggak tahu deh. Mau yang mana? Banyak banget pilihannya sampai bingung. Ini dia setelah aku jalan-jalan, karena kakek aku hari ini ada operasi, jadi dari pagi aku udah sarapan dan hari ini tuh aku mau ngemil. Ini dia, aku tadi tuh beli susu ini tuh. Ini tuh susu sapi 100%. Susu sapi itu juga aku beli sandwich buat ngemil karena belum waktunya makan malam. Jadi aku beli sandwich, ini ada isinya telur dan ini ada tuna. Tapi sebelum ngemil, mari kita minum air putih dulu. Aku tuh pokoknya kebiasaan ya, mau makan apa aja aku pasti selalu minum air putih. Terus
lanjut ini dia, kita kocok-kocok terlebih dahulu biar dia itu tercampur dengan merata. Tapi gak tau ya, ini kok sandwichnya tumben ya, harganya itu 42 NT. Aku kira harganya itu di sini, tapi itu bukan ya, di belakang. Ini mungkin sama minuman itu ya, minuman yang sudah ditentukan sama mereka tuh jadinya 59 gitu loh. Tapi aku ke sekarang pengen yang ini susunya, yang warna merah. Itu susu sapi, kita puter aja. Terus ini tuh gini, packagingnya lucu banget ya, imut gitu. Tuh, ini tuh ditarik gitu. Susu sapi itu tuh susunya itu warna putih ya, sama lah ya seperti susu pada umumnya. Terus di sini juga ada tanggal expirednya gitu loh tuh, dan ini tuh nggak bisa lama-lama, harus cepet dikonsumsi. Yuk, langsung aja kita mau markicip. Bismillahirrahmanirrahim, markicip. Satu kali tekuk ini kalau sama aku. Lanjut ini dia sarapannya, bukan sarapan, ini ngemil. Lupa aku. Ingatnya kalau di roti itu sarapan terus ya. Aku jarang ngemil di sini, cuma nggak tahu hari ini tuh kepingin aja, jadi aku beli roti biar lebih mengenyangkan. Soalnya kata aku operasinya kan 2 jam ya. Itu di dalamnya itu ada cuma sama telur tuh. Itu enak banget. Terus rotinya juga lembut banget karena aku sering beli ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kicip. Sumpah tunanya melimpah, telurnya juga gak pelit. Gila, sumpah enak banget. Ini dia aku beli nasi kepal, tapi ini tuh bedanya yang warna merah ya. Tuh, ini warna merah. Terus itu aku beli harganya itu 35 NT, kalau misalnya rupiah itu sekitar 17.500. Aku habis buka masker ini tuh. Yuk, langsung aja mau kita buka ya. Berisik ya di sini soalnya masih di rumah sakit. Yaudah, apa. Jadi bentuknya tuh seperti ini, dan ini tuh nggak ada B2-nya. Karena pas aku beli itu aku tanya, ini tuh ada B2-nya enggak, katanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim, mari cicip. Ini tuh beras merah gitu ya. Di dalamnya enggak tahu sih ada asam-asamnya gitu, sama kayak nasi kapal putih. Cuman bedanya pakai beras merah. Menu makan malam aku sop sapi lagi ya tuh.
biasa ada tahu, daging sapi, ada sayuran hijau, ada jamur, terus ini ada apa nggak tahu, tapi ini tuh enak, manis gitu. Ini tuh boleh pakai mie, boleh pakai nasi, tapi aku pilih pakai nasi. Jadi ini tuh orang Indonesia ya harus banget makan nasi. Terus aku aduk-aduk. Sumpah ini tuh enak banget, aku sering beli jadinya sop sapi karena rasanya itu benar-benar enak banget. Aduk-aduk, yuk langsung aja kita mau marketing. Ini tuh menu makan malam aku ya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, mari cip. Makan nasinya udah, sekarang waktunya ngemil puding. Ini dia, aku beli puding ini tuh. Ini tuh enak ya. Ini tuh harganya cuma 20 NT aja tuh. Jadi kita mau buka. Jadi hari ini tuh hidup makan ya. Nah, emang, tapi aku lupa nggak minta sendok ya, nggak apa-apa lah, pakai sendok ini aja ya. Bisa juga, yang penting mah dimakan tuh. Bismillahirrahmanirrahim, mari kicip. Enak. Di pudingnya udah habis, terus ini juga makanan aku udah habis. Itulah dia 24 jam makanan-makanan yang aku suka hari ini itu sudah selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Buat yang baru bergabung, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe, dan tekan tanda notifikasi biar kalian bisa dapat notif video-video terbaru dari aku. See you di next video, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.